Kamu nangis? Tidak. Itu suara senggukan. Hujan besar berarti ya? Ini bukan besar, hujan tuh rintik-rintik mak. Nggak kelihatan rintik-rintik ya? Kamu belum melek. Kamu bangun tidur, kamu ngeduduk di situ aja. Enggak lah, habis sholat. Kagak, perasaan lama loh saya nungguin kok. Ini orang agak ini. Mau nungguin apaan? Habis sholat. Mungkin kira balik lagi ke kabar. Kangen. Sudah jam 8. Makan apa nih? Lah kamu masak apa? Belum masak. Ya jangan tanya makan apa kalau kamu belum masak. Kamu saya udah kabur. Ya kamunya kali yang kurang cepat. Wah. Aku bayang bongkok. Itu makan apaan, Ma? Makan ketan di tumbuk. Uli. Ketan itu apa? Uli. Yang namanya uli, pisang uli. Uli itu batang berapa? Hah? Ketan, batang ketan. Iya. Enggak, kalau di itu uli di mana itu? Kalau yang di Cianjur itu kan dibakar. Bogor, Cianjur, Bandung, banyak tuh kayak gitu dibakar. Jadi bukan digoreng. Kalau di sini kan goreng. Di sana dibakar di sangan. Bukan dibakar di api langsung. Goreng tanpa minyak lah saya. Gitu sah. Tahu. Tasya mau ikut lomba kan? Lomba apaan? Lomba di mana? Biasa di masjid. Masjid mana? Biar teh lah. Anak-anak lu nanya. Ih kentut, ih coroknya kentut. Mama bisanya gak kentut begitu tumben-tumbennya. Mana si goreng aja ya? Gak tampak pun. Nah, kalau nasi suwer dan anu sininya terlalu melengkung agak. Telur jatuh ya. Yuk makan aja, masih ada satu buat emak, enggak apa, buat kawan sama anakmu. Dan ini gendongnya
Gede banget. Gede banget sih. Mau beli yang gede-gede. Harga sama aja. Harganya $1.25. 0,25 US dollar. Makan aja sama kulitnya, mak. Soalnya lu begitu makanya. Kan bebek mentok. Pagi-pagi lihat mamanya kucel. Ini cari makanan. Ini tadi lagi mikang apa sih sebenarnya, duduk dari jam berapa ini? Saya bangun jam 4 buat kencing. Ya, ngurusin ini. Aduh, syukron udah lewat gitu, motor doang. Oh, berarti udah siang itu. Udah jam 7. 7. 6 lewat lah. Oh, jam 4 udah kentang sekali nih, gak tahan kencing. Pas kencing tiduran lagi, tapi gak bisa tidur. Maaf, saya senggang jengkol kamu mulu. Maksudnya supaya saya dikaruk-karukin gitu. Pasal habis semua apa ini? Dihabisin semua apa salahnya? Pecel. Habis semuanya. Ya biasanya kalau dagang begitu, dihabiskan semua. Nah, tuh udah bungkus lah, gak apa malam udah beli ada beli. Gorengan habis pak. Nah iya. Ya mau begitu kalau dagang harus begitu. Nah, saya habis. Terakhir nenek-nenek beli bakwannya tuh ada gorengan belum matang. Ada begini, itu ya, sama bapak. Ya. Ini bahan ketan, bakwan, tempe dah. Mau kuningnya? Ya kalau kamu malah bagus kamu makan kuningnya sebetulnya demi pertumbuhan kamu. Pertumbuhan apa lagi? Ngerti ya? Nawarin dong di bawahnya. Minumnya bos terus minum itu segalon. Ya kuning-kuningnya aja, itunya putihnya enggak usah. Pegangannya tahu. Enggak, udah diremes-remes juga putihnya. Agak. Najis banget kan. Masih panas kemarin. Ini masih taruh. Mana belinya? Baru sih kok. Mimpi kayak drama dah. Ini berapa? Mantan-mantannya kumpul semua. Hah? Mantan-mantannya kumpul semua. Bukan, mimpi gitu. Anak kayak jadi sinetron. Kamu kayak nonton Cinderella kemarin. Gak takut sorot itu. Ini bekas sapsinya ayah. Gak tau tuh sekolah tuh. Anakmu paling. Iya kalau kesorean gak ikut dawisan gak apa. Soalnya saya lihat kamu terlalu capek hari ini. Gitu. Aduh.
Enggak capek, pegel kakinya. Nah itu dia sama aja, pegel dan capek sama lah. Apa beda? Masa saya paksain kamu supaya ikut dawis? Enggak. Santai aja lah. Namanya kita sama-sama lagi sibuk, kemarin di Cimpitan. Saya enggak di Cimpitan, malam Jumat kemarin. Ada yang berangkat. Sopir nanya, ini sepi banget nggak ada yang jepitan, libur kayak tanggal 17. Ya betul libur aja. Saya gituin. RT-nya juga nggak jawab. RT-nya diam aja. Nah, mungkin gara-gara cerita kemarin soal keranda sih jadi pada ini. Wah, cerita jangan samsam. Memang aku yang cerita keranda sama Jupri. Jupri dapat dari Pak Yono katanya, yang lihat langsung. Oh, kadang Tasya kamu iniin ya, biar Tasya lagi berani malam. Apanya? Ya kamu kenal lagi si Tasya, si Tasya dengerin. Dia jadi takut. Jangan cerita dah masalah peranda ntar kamu mau ke Kalimantan. Tidak ada. Perasaan dia juga nih. Masakan aku miset. Nah, ini apa yang instan namanya? Iya, Pak. Apa masih ada daun-daun? Enggak ada. Ada tuh daun belakang waktu. Apa? Singkong. Daun pisang ya. Ada mau masak mie lah. Ya, ya masak mie aja ya. Ada bihun enggak? Eh? Ada bihun enggak? Ada. Masak bihun aja ya. Saya kayak kalau mie itu bosan. Ya, aja bawa bihun. Masak bihun aja ya. Pakai bahan bumbu kemarin, bakso, bumbu bakso. Ya elah, yang penting mah diasinin doang. Kalau itu yang penting asin seger sudah. Ya kan itu kalau ada bawangnya, bawang goreng seger. Nah ya kamu tinggal kasih bawang mentah aja, diiris belakangan, tabur belakangan. Hei, hei, ya. Udah, ya masakin. Ini ya, kamu masak tuh udah matang dulu, udah bener lunak bihunnya toh. Baru isin bawang set tabur set gitu. Jadi aroma bawangnya tuh tidak menghilang. Bawang mentah ya. Iya, tapi iris-iris biur gitu. Jadi sebentar doang pas mau diangkat. Itu bawang merah, bawang putih juga begitu. Itu lebih seger. Nah. Bawang goreng ya. Ya kalau enggak ada bawang goreng kayak gitu aja, enggak usah digorengin dulu. Ya. Ya.